Tim Penggerak PKK Aceh, Diah RTI Dewati, yang didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Besar, Rahmah, meresmikan pilot project model implementasi Rumah Gizi Gampung atau RGG di Gampung Lubuk Sukun, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Senin 5 Juli 2021. Peresmian itu merupakan upaya edukasi pencegahan dan penanganan stunting melalui model intervensi implementasi RGG di Gampung, yang kemudian akan menjadi model atau percontohan bagi daerah lain, sehingga dapat dijadikan standar atau model dalam pengembangan RGG di seluruh pelosok di Aceh. Pilot project model implementasi RGG adalah salah satu langkah yang dibentuk oleh PKK Aceh bekerja sama dengan berbagai mitra kerja untuk menurunkan prevalensi angka stunting di Aceh. Dengan memberdayakan masyarakat Gampung melalui model intervensi pencegahan dan penanganan stunting secara terintegrasi di level desa. Dia mengatakan, untuk mewaspadai terjadinya stunting, maka diperlukan edukasi menyeluruh pada seluruh masyarakat, terutama pada ibu hamil, muda-mudi pranikah, remaja, dan pelajar, melalui para pengurus PKK Gampung, Posyandu, dan juga Karang Taruna. Menurut dia, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap stunting, maka upaya pencegahan dan penanganan akan mudah dilaksanakan, dan tentunya juga akan berdampak pada penurunan angka stunting. Dalam kesempatan itu, Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Besar Rahmah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua TPPKK Aceh yang telah memberi perhatiannya lantaran terpilihnya Kabupaten Aceh Besar, khususnya di Gampung Lubuk Sukun, untuk dibina sebagai salah satu model implementasi RGG percontohan. Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang ia peroleh, jumlah bayi dan balita di Gampung tersebut sebanyak 91 orang, dan sebelumnya 7 diantaranya mengalami stunting dan 3 gizi kurang. Rahmah meyakini, dengan hadirnya RGG di Gampung Lubuk Sukun tersebut, akan memberikan dampak positif pada penurunan angka stunting di Gampung itu, dan dengan begitu pula akan melahirkan generasi Kabupaten Aceh Besar yang pintar dan juga cerdas.